Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa jaza lil maliki dunal walihi ta'jiluha. Dan boleh bagi seorang pemilik harta, tidak seorang wali. Jadi yang milikin aja. Wali, kalau wali enggak boleh. Ya, jadi wali itu apa? Wali itu yang ngurusin. Ya. Wali, umpama dia anak kecil, dia orang gila, nanti walinya yang pegang. Nah, kalau wali enggak boleh. Kalau yang pemiliknya ya orang yang sudah dewasa, punya harta, dia mau berzakat, dia boleh takjil oleh mensegerakannya. Ay zakat, disegerain zakat. Qobla tamami aulin, sebelum sempurna satu tahun. La qobla tamami nisabin, bukan sebelum sempurna nisab, bukan. Ya, kalau nisab mutlak, ya, sampai ke jenis nisab. Fi ghairi tijarati, pada selain tijarah. Ya. Ini kalau tijarah ya boleh boleh mensegerakan zakatnya sebelum sempurna nisab. Ya, kalau tijarah boleh sebelum sempurna nisab udah dizakatin. Ya. Belum sampai nisabnya dia udah segerain zakatnya. Ya, setahun belum, kelihatan belum, dia udah duluin keluar zakat. Pengusaha nih boleh. Wa ta'jiluha, dan mensegerakannya, li amaini, ya, bagi dua tahun. Wa la ta'jiluha li amaini, dan tidak boleh mensegerakannya bagi dua tahun. Ya, dirapel 2 tahun enggak boleh. Fil asai, pada kaul asa. Walahu ta'jil fitrati min awali Ramadan, dan baginya boleh mensegerakan fitrah, zakat fitrah dari awal bulan Ramadan, boleh. Awal bulan Ramadan tanggal 1 udah keluar zakat fitrah, boleh. Sebelum bulan Ramadan kagak boleh. Ini ada orang ngumpulin zakat sebelum bulan Ramadan. Enggak boleh. Ini mulainya awal Ramadan. Itu kerajinan apa ada sesuatu itu, ya. Amma fi mali tijarati fa yajzi'u ta'jilu wa in lam yamlik nisaban. Adapun pada harta tijarah, pada harta dagangan, fa yajzi'u, maka boleh, maka memadai antakjil, ya, oleh mensegerakan. Wa in lam yamlik nisaban, sekalipun dia tidak memiliki, belum memiliki nisab, belum sampai nisab, sekalipun belum sampai nisabnya, sekalipun belum sampai nisabnya. Boleh dia duluin. Seorang pengusaha yang mau dulu ini, ya, boleh. Wayanwi inda ta'jini, dan dia niat ketika segera mensegerakan. Contoh kahadhihi zakati al-mu'ajjalat, ya. Al-mu'ajjalatu, ya. Ini zakatku yang disegerakan. Jadi niat wajib dia. Ini zakatku yang disegerakan. Jadi harus niatnya asli ini zakatku yang disegerakan. Wa haruma ta'khiruha, dan haram mentakhirkannya. Nah, kalau menundanya haram. Walau satu hari. Ya, walau satu hari.
walau di bulan yang mulia. Dia wajibnya di bulan Rajab, dia keluarin di bulan Ramadan supaya ya sampai Ramadan, maksudnya tabaruk bulan Ramadan haram. Ya. Ana mentakhirkannya ai zakati, mentakhirkan zakat pada tamamil auli wa tamakuni, setelah sempurna haul dan tamakun, udah sampai tahunnya, udah dapat dikeluarkan. Tamakun enggak memungkinkan untuk dikeluarkan, bisa hartanya ada ya. Hartanya ada ya, mustahiknya ada, hartanya ada, mustahiknya ada, tamakun hartanya udah ada, siap keluarin, yang dikasih juga ada, itu keluarin lah. Wadamina intalifa ba'da tamakunin, dan menanggung ia jika rusak ia hartanya setelah tamakun, padahal udah bisa dikasih, dia belum kasih juga, diapain aja hartanya masih sayang ya. Hartanya dikempitin aja, bukan dikasih dah, tiba-tiba ada pencuri menyelinap tanpa diketahui sang punya, hilanglah tuh hartanya. Domina, maka dia menanggung, ganti bihuduril mali wal musta'iki, dengan hadirnya harta dan mustahik, itu tamakun. Au atslafa'u ba'da haulin, atau dia ya luputkan akan dia setelah satu tahun, dia luputin, maksudnya dia binasain setelah satu tahun. Walau qabla tamakunin, sekalipun sebelum tamakun ya. Belum tamakun memang ya, artinya belum adil, mustahiknya belum datang, mama kama marrobayanu, sebagaimana telah lalu keterangannya. Pokoknya dia menjamin, menanggung jika dia kerja rusak. Makanya jangan entar-entaran, segera keluarin kalau yang punya harta banyak. Ya, Allahu a'lam bishawab.